Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hakim, tentunya masih di channel Kim TV Official. Di video kali ini saya akan share ke kalian satu lagi Gcam rilisan terbaru by Hasli ya teman-teman, yaitu Gcam LM8226. Oke, keunggulan dari Gcam ini dia cukup ringan ya, karena untuk ukuran filenya sendiri hanya sekitar 70 MB. Meskipun ringan, Gcam ini fitur-fiturnya cukup lengkap. Di sini sudah support untuk auxline ya, ada ultrawide dan juga macro lens. Kemudian selain itu, perpindahan dari satu fitur ke fitur lainnya di Gcam ini cukup lancar dan semua fitur berjalan dengan normal. Seperti apakah review lengkapnya dan bagaimanakah cara installnya serta cara pasang config-nya? Yuk langsung saja simak videonya sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan ke videonya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru. Oke? Untuk selanjutnya langsung saja kita install ya teman-teman. Namun di sini terlebih dahulu akan saya uninstall biar teman-teman memahami urut-urutan cara installnya dari awal. Oke, untuk selanjutnya langsung kita install. Untuk APK-nya sebesar 72,94 MB. Untuk installnya seperti biasa, seperti menginstal APK pada umumnya. Oke, proses instalasinya sudah selesai. Selanjutnya, usahakan setelah install Gcam, kalian lakukan clear data terlebih dahulu dengan cara keluar. Selanjutnya, di Gcam-nya sini ditekan lama. Selanjutnya, pilih app info, lalu clear data, clear all data, kemudian oke. Selanjutnya, buka lagi Gcam-nya, lalu ini izinkan semua ya. Oke. Sampai di sini untuk proses instalasinya sudah selesai. Selanjutnya kita lakukan restore config. Namun sebelum kita lakukan restore config-nya, terlebih dahulu kita buat dulu folder config-nya ya, dengan cara masuk ke menu setelan. Selanjutnya ke menu config. Lalu config save. Selanjutnya kita langsung saja tekan entry di sini ya. Nah, ini bertujuan untuk membuat folder LM yang nantinya kita akan taruh file XML atau file config-nya di folder tersebut. Oke, selanjutnya kalian download ya untuk config-nya. Untuk link-nya silakan cek di deskripsi. Oke, di sini untuk config-nya saya sediakan config iPhone style ya. Langsung saja kalian pindah atau kalian move ke penyimpanan internal. Selanjutnya cari folder Gcam LM ya teman-teman, jangan salah. Jadi ke penyimpanan internal, selanjutnya pilih Gcam LM dan tempel di dalam folder Gcam LM. Selanjutnya buka lagi Gcam LM-nya. Selanjutnya lakukan restore config dengan cara tap dua kali di sini ya. Selanjutnya pilih config-nya, iPhone style LM8226 by Kim TV Official. Selanjutnya kita entry. Oke. Sampai di sini untuk Gcam sudah siap digunakan ya, dan fitur-fiturnya seperti ini teman-teman. Untuk fitur-fiturnya cukup lengkap. Untuk di mode night setnya atau mode malamnya ada LED painting dan juga astrofotografi yang bisa langsung diakses dari sini ya. Seperti ini. Kemudian di mode portrait semuanya juga lancar teman-teman. Kemudian di mode kamera seperti ini, di sini ada exposure ya. Kemudian di mode video ada slow motion, timelapse, dan juga stabilization, ada standard, lock, aktif, dan cinematic. Dan juga ada mode timelapse di sini, lalu di mode lainnya ada panorama, photosphere, dan juga playground. Oke. Langsung kita tes ya untuk mode malamnya. Oh ya teman-teman, keunggulan dari Gcam ini adalah untuk mode astrofotografinya, temnya nggak butuh waktu terlalu lama ya. Kalian hanya cukup menunggu 10 detik dan hasilnya sudah cukup bagus. Kemudian untuk warnanya juga pas ya, nggak terlalu lebay seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya langsung kita tes di luar ya untuk mode malamnya. Oke, langsung kita tes ya untuk night sight-nya atau mode malamnya. Di sini astronya saya on-kan terlebih dahulu. Tombol astronya ada di pojok itu ya.
dan timenya hanya 9 detik ya, bahkan tidak sampai 9 detik, hanya sekitar 3 detik. Hasilnya seperti ini, mantap. Oke, detailnya dapat ya teman-teman, meskipun timenya hanya 3 detik tapi hasilnya bagus dan minim noise. Kemudian selanjutnya astronya saya off kan ini menggunakan mode malam biasa ya, atau mode night sight. Oke, sama ya, kurang lebih 3 detikan. Ulangi. Oke, seperti ini teman-teman. Seperti ini ya hasilnya, mantap. Ini mode astro off ya, artinya menggunakan mode malam biasa. Hasilnya mantap, minim noise, dan warnanya juga pas. Ini perbedaannya, ini untuk astro on, kemudian ini astro off ya. Dan ini menggunakan kamera bawaan atau stok kamera. Kemudian ini beberapa sampel foto yang lain ya. Untuk mode malamnya seperti ini. Oke, langsung kita tes ya teman-teman. Yang pertama kita coba untuk lensa utamanya terlebih dahulu. Seperti ini. Ini AWB off ya. Oke, untuk warnanya tidak terlalu oversaturasi ya, pas ya. Kemudian kita coba AWB on. Oke, seperti ini AWB on. Ini AWB on, ini AWB off ya. Selanjutnya kita coba pakai exposure. Oke, seperti ini. Ini untuk exposure ya. Kemudian untuk selanjutnya kita coba ultra wide ya. Ini untuk lensa ultra wide. Oke, seperti ini teman-teman. Untuk lensa ultra wide-nya ya. Kemudian selanjutnya untuk lensa makro kita coba cari objek kecil ya. Coba ini. Oke, work ya teman-teman untuk lensa makronya, tapi saya lebih suka menggunakan lensa utama ketimbang menggunakan lensa makro. Coba kita coba foto makro menggunakan lensa utama. Kita coba zoom ya. Kita coba zoom. Ini 4,6 zoom. Dan seperti ini hasilnya teman-teman, mantap. Oke, kita coba objek yang lainnya. Oke, di sini saya menggunakan zoom juga. Ini 3,3 zoom. Oke, seperti ini hasilnya mantap teman-teman. Ya, seperti yang terlihat di layar. Oke, hasilnya jernih ya. Kemudian ini beberapa sampel foto yang lain. Oke, dan ini perbedaannya. Ini untuk AWB off ya. Kemudian ini AWB on ya. Lalu yang ini AWB plus exposure. Kemudian yang ini untuk lensa ultra wide. Dan ini beberapa sampel-sampel yang lain. Kemudian ini untuk mode selfie atau mode potret ya.
Untuk bokehnya rapih. Dan ini untuk objek manusia di malam hari. Perekaman video menggunakan Keycam LM8226 ya. Oke, seperti ini. Mantap. Bokehnya mantap ya. Kemudian selanjutnya untuk slow motion. Oke, untuk slow motionnya masih force close ya teman-teman, di Redmi Note 10. Nanti coba saya takatik, kalau ketemu nanti saya taruh fixnya di kolom deskripsi ya, untuk config fix mode slow motionnya nanti saya takatik dulu. Kemudian di sini untuk timelapse nya work ya, timelapse work. Lalu di mode lainnya sini ada panorama, panoramanya work ya teman-teman. Oke, panorama bisa. Selanjutnya photosphere, photosphere-nya juga bisa ya. Oke, bisa teman-teman. Kemudian yang terakhir playground. Oke, playground-nya bisa ya. Nah, untuk playground ini kalian harus install sendiri ya teman-teman. Jadi dia nggak include di Keycam. Kalian harus install secara terpisah. Untuk link tutorialnya silahkan cek di deskripsi. Oke, saya kira cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, comment, subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.